di sini mungkin hadir rekan-rekan yang belum mengikuti dari Indonesian Spicing the World pertama mungkin ya Mbak Sati ya. Nah, Iya, apa betul. sih Mbak Sati Indonesian Spicing the World ini sebenarnya? Indonesia Spicing the World ini, Indonesia Spice Up the World ya. Jadi ini sebetulnya gerakan yang dibuat oleh Pak Bi, yang diprakarsai oleh Pak Bi, bagaimana kita sebagai orang Indonesia ini harus merebranding Indonesia di mata dunia dengan cara kita spicing the world. Kita membumbui dunia dengan keunikan kita masing-masing. Kira-kira seperti itu, Mbak Viv. Ya, Nanti oke. Okay. nanti kalau udah lebih lengkapnya kita bisa mengikuti sepanjang perjalanan hari ini ya. Baik, pastinya tidak kalah dengan Indonesian Spicing the World pertama. Kedua, yang ketiga ini juga pasti sangat luar biasa ya Mbak Sati. Betul tadi kata Mbak Iya. Sati bahwa Indonesian Spicing the World ini adalah gerakan yang diprakarsai oleh Pak Bi. Di mana diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat memberi warna dan rasa gitu ya Mbak Sati ya. Jadi bumbu ini tidak lagi hanya berbentuk di dapur, tapi sudah menjadi jiwa dari seluruh masyarakat Indonesia supaya mendunia. Nah, rekan-rekan Amin. yang ada di rumah pastinya juga sangat semangat ya Mbak Sati untuk mengikuti para pembicara yang hadir saat ini. Iya, Nanti siapa betul. saja bisa dilihat ya dia. Apalagi hari ini keren-keren banget pembicaranya. Kemarin udah sempat ada di IG-IG kita semua ya, Mbak Viv. Ya, ada IG-nya Pak Bi, ada IG-nya Mbak Viv, gitu. Itu semua pembicara-pembicara yang luar biasa. Jangan sampai ketinggalan dengerin mereka hari ini. Betul. Oh iya Mbak Sati, Indonesian Spicing the World ini bertepatan juga dengan hari ulang tahunnya Pak Bi ya Mbak Sati. Iya, Jadi betul. selamat ulang tahun buat Pak Bi. Jadi rekan-rekan ini luar biasa ya yang ulang tahun memberikan kado spesial untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang pastinya dapat kita jadikan bekal nih untuk menghadapi pandemi yang sudah jilid berjilid-jilid katanya nih Mbak Sati. Iya, aduh. Iya, betul. Indonesia Spice in the World yang pertama itu bertepatan dengan ulang tahun Pak Bi yang ke-70 pada saat itu. Berarti sekarang udah yang ketiga, Yang Pak Bi umur pertama berapa? jelas. Nah, tebak-tebakan. Ayo. Ada kuis nih. Ini berarti ulang tahun Pak Bi yang keberapa nih tahun ini? Baiklah. Totalnya ada berapa pembicara ya? Mbak Sati, pada hari ini, Indonesian Spicing the World Total ketiga. hari ini ada 12, Mbak Vivi. Ada 12, akan Luar dibagi dua. biasa diramaikan ya. Betul. Akan berbagi ide, insight, serta pengalaman untuk menghadapi pandemi ini. Biar bisa survive sesuai dengan judulnya, tetap eksis di masa krisis ya Mbak Sati. Ya, betul. Hari ini akan terbagi ke dua segmen ya, Mbak Vivi. Jadi segmen pertama sebelum makan siang itu akan ada 6 pembicara. Jadi bersiap-siap kita di pagi ini untuk mendengarkan ke-6 pembicara yang luar biasa dahsyat, hebat, yang semua akan membawakan materi untuk membekali kita tetap eksis di masa krisis ini. Baik, Mbak Sati dan rekan-rekan pemirsa yang menyaksikan Indonesian Spicing the World ketiga, mari kita awali Indonesian Spicing the World ini dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Rekan-rekan di rumah, kami mohonkan untuk berdiri. Jangan lupa like, share, dan subscribe.
Terima kasih rekan-rekan. Merdeka. Nah, sudah bergabung sama kita nih. Merdeka. Mas Arto. Mas Vicky, Mas Ati. Signal tiba-tiba drop, bener-bener menyebalkan kalau lagi signal jelek tuh ya. Iya betul. Ya, itulah suka dukanya menggunakan virtual ya, Mbak Arto. Iya. Apa kabar? Suka dukanya di masa krisis ini. Betul. Ini tahun kita tahun ketiga ya, Indonesia Spicing the World ya, nggak kerasa ya? Nggak kerasa banget, udah 3 tahun. Ada yang inget nggak tahun pertama seperti apa? Aku sih selalu ingat motornya Mas Arto. Betul, itu yang paling diingat tuh, yang paling epic. Ada motor kepung gitu ya. Aku ingatnya setelah acara selesai, kita semua kumpul, terus punya momen spesial sama Pak Abi, kita potong tumpeng. Nah, itu saat-saat yang sangat mengharukan. Iya, betul. Itu juga Mas Arto waktu ada koki spesial yang baru diketahui identitasnya pas di atas panggung tuh ya. Oh iya, iya benar. Unmasked Kak Bi waktu itu ya. Kita berharap tahun depan kita bisa go offline ya, karena kita sudah 2 kali online. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa go offline dengan para speaker-speaker yang bisa menginspirasi kita.